juga perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan, ditanam, dihadirkan emas. Dan ini disandingkan kepada perempuan. Di perempuan cenderung lebih senang dengan emas sebagai perhiasan dalam dirinya. Tidak hanya itu, perhiasan yang melekat pada dirinya cenderung senang. Makanya jadi perhiasan bagi dirinya. Wajar kalau perempuan minta emas. Nikah juga maharnya emas, karena itu yang menghiasi bagian dari dirinya. Tampak bagian keindahannya yang mesti dijaga dalam kehidupannya. Tapi jangan lupa, di situ akan jadi bagian kelemahan bagi perempuan. Tidak sedikit perempuan-perempuan tergoda oleh laki-laki tertentu yang nakal, hanya diberikan tawaran-tawaran harta benda tertentu, lalu menggadaikan kehormatan dirinya. Itu yang harus luar biasa dijaga. Hati-hati. Innal hamda wan ni'mata lak wal